dari warga sekitar sini. Saat ini sering kemacetan, kalau di jam padat berangkat kerja pagi itu sering macet, dan pulang kerja jam pulang kerja itu sering kemacetan terjadi di sini. Ini sering macet, Pak. Jam kerja sama pulang kerja macetnya parah, nyampe mana lampu merah taman. Itu kan di sana kan kita berusaha mengurai kemacetan. Kita berusaha mengurai kemacetan yang ada di sana, di pertigaan Jalan Menoreh, Sampangan, Gunung Pati, dan Pawiyatan Luhur. Kadang dari kampus UNES, ya kan? Dari kampus UNES, apalagi dengan acaranya kampus UNES, UNTAK, dan lain-lain, ya kita berusaha memecah kemacetan di situ. Ini sudah mulai dilaksanakan, kita sudah mulai kemarin, cuman saat ini masih proses SPPPCB di ULP, sudah selesai, sudah turun, jadi kita sudah mengeluarkan SPPPC-nya sudah dari DPU Kota Semarang. Ini selesainya 75 hari kerja. 75 hari. Nanti selesainya di pertengahan Desember. Di sini permasalahannya ya mungkin sekitar waktu yang sangat singkat, ya kan? Cuaca yang tidak bisa terprediksi, dan juga mungkin pembebasan lahannya yang belum kita bisa totalkan semua, tetapi pada pekerjaan yang ada sekarang ini kita lakukan semuanya aman dari pembebasan lahan. Utilitas yang ada, tapi semuanya sudah kita kondisikan. Misalnya PDAM, Telkom, PLN. Konsep pembangunannya itu di sini kita menggunakan konstruksi bagian bawahnya menggunakan sumuran dengan pondasi diameter 2. Dengan diameter 2 meter dengan dalam yang dalamnya 3 meter sebanyak 6 buah per abutmen. Per abutmen itu yang abutmennya memakai beton bertulang. Beton bertulang terus rangka atas kita memakai beton girder ukuran 2,1 meter. Dan ditutup dengan plat beton bertulang. Jembatan tetap berfungsi tanpa adanya pembebasan lahan. Karena jembatan yang kita kerjakan saat ini, pembangunan jembatan tidak terkena dengan pembebasan lahan yang ada. Kita sudah pembebasan lahannya belum bisa maksimal mengurai kemacetan. Karena traffic management lalu lintas sisi utara jembatan belum sempurna. Jadi tidak ada pembebasan lahan yang kita lakukan saat ini. Kita sudah melakukan ini ya, kemarin itu pendekatan kepada masyarakat, terutama posisi masyarakat yang posisi yang berada di samping persis jembatan. Masyarakatnya tidak keberatan, sangat mendukung, mereka siap, bahkan nanti kita menyediakan direksi kit dalam proyek pekerjaan ini di sekitar jembatan besi yang akan dibangun, yang merupakan juga tempat masyarakat yang disewa oleh rekanan. Fokusnya memang kita fokus mayoritas pekerjaan ini memang pada jembatan ini ya. Di situ fungsinya jembatan ini kan jadi kita pembangunan jembatan baru. Jembatan lama tetap ada. Jembatan baru tetap kita yang bangunnya di sisi kalau dari Menoreh sisi sebelah kanan. Yang lama masih tetap ada. Masih tetap jadi nanti ada dua jembatan. Gitu. Jembatan ini kan kita bangun dari sisi yang sebelah kanan, kalau dari Menoreh itu sudah tidak terlalu macet lah. Kita sudah koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Ya biar lancar aja, kalau nganu kan sampai lewat sini, Pak. Apa lewat gang-gang kalau biar lancar. Harapannya ya saya mewakili warga sini ya merasa senang, biar gak macet lagi, biar lancar, biar pulang kerjanya lancar gitu loh maksudnya.